itu dalam pasangan suami isteri, dia takkan kenal pasangan dia melainkan dia dah kahwin dengan orang. Yang kau kena sebelum kahwin tu bohong semua. Tak usahlah. Kau main lagi. Abang sanggup buat apa saja. Kalau kahwin, cakap apa saja. Abang akan turutkan. Dah kahwin dipijak perempuan tu. Aduh, macam-macam. Sedangkan apa yang Nabi ajar. Itu pun kita akan sentuh kejap lagi. Lautan api sanggup kurangannya. Ayat. Minum air kopi O pun ketiup. Kau nak berenang lautan api. Cerita lah. Cerita apa? Apa? Gajah pun boleh terbang kata kan? Macam tu lah kan? Memang lah. Tuan dan puan-puan, saudara sekian, saudara Samsul Deman. Silakan tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa halul undatan min lisani yafkahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Acara Bahagia Tuan Pengerusi Surau Al-Jannah Tuan Imam Barisan Jawatankuasa Hulu Balang Penggerak Aktiviti Surau. Seterusnya pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat termasuk ketua-ketua lorong, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur Alhamdulillah. Malam ini pertama kali ceramah di surau, saya dipersilakan macam tu dahsyat sekali. Macam nak menyanyi lah seorang. Alhamdulillah, syukur tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin, mudah-mudahan. Hashtag pergi syurga balik hari. Jadi kita datang majlis syurga, majlis ilmu, teman-teman syurga, kejap lagi kita balik kan. So, datang lagi. Ada seorang pakcik di Seremban, tua lah. Umur 70 lebih lah. Banyak umur dia naik motor buruk. Dalam bakul dia ada buku, ada pen. Dengan ada air botol mineral satu. Daripada pagi, subuh sampai malam kah. Merayau satu Seremban pergi majlis-majlis ilmu. Sampai malam sehat walafiat. Tak ada penyakit. Sakit tua biasa lah. Tapi dia memang datang majlis-majlis ilmu. Ceria. Orang datang majlis ilmu ni insyaAllah. InsyaAllah. Dia tak pernah lagi lah. Nyasal aku pergi majlis tu. Tak ada. Tak pernah lagi dah. Kebanyakan datang. Kadang-kadang kita dengar ceramah ni kan. Dengar ceramah, kita rasa pernah dengar benda tu. Tetapi selagi mana belum buat, anggaplah benda tu benda baru. Kita dengar selalu, buat tidak kan dah. Dan tu sebabnya bila datang majlis ilmu ni, kalau kita perasan, pernah dulu Hanzalah tanya macam mana cara nak mengelakkan diri kami ni jadi seorang munafik. Dia tanya kat sini Abu Bakar, wahai Abu Bakar, boleh tak kau tanyakan pada Rasulullah macam mana nak elakkan diri kami jadi seorang yang munafik? Maksud kau apa? Bila kami duduk dengan Rasulullah, kami terbayang neraka. Bila cerita neraka tu takut betul lah, tak nak baik dosa. Tapi bila dia cerita syurga, terbayang syurga, rasa nak baik pahala banyak-banyak. Tapi bila berjauhan daripada Rasulullah, mulalah kami leka dengan dunia, leka dengan suami, leka dengan isteri, leka dengan anak, leka dengan dunia. Jadi macam mana cara tu? Maka bila sampai soalan tu kepada Nabi, Nabi pesan, perbanyakkanlah menyertai halaqah zikrullah. Datang majlis-majlis ingat Allah. Sebab apa tau? Kita ni masing-masing semua berbisik kat hati masing-masing. Ni macam-macam buat macam kita tak dengar dalam hati masing-masing. Ada yang cakap, lah mudah lah ibu. Contoh kan, dalam hati tak dengar ni. Kan tinggi pun budak ni. Kan? Contoh macam-macam lah. Kan macam-macam lah. Kutukan-kutukan yang tanpa sengaja tu kan dalam hati tu. Tetapi bila tak kisah mana pun ceramah sekalipun bercakap dekat depan ni, mesti ada teratik dalam hati kita bila dia pesan satu benda tu kita cakap, yalah aku pun macam tu jugalah. Aduh, cuma orang lain tak dengar. Betul tak kata? Aku patut dah lama dah. Kata cakap, mengumpat itu hukum dia. Dia beritahu lah. Mengumpat tu jadi apa? Ya Allah, aku banyak ngumpet hari ni. Kata? Dalam hati, cuma tak dengar. Tu maksud dia. Jadi bila kita datang macam tu, kita insaf lah. Insaf. Yalah, aku pun tak nak lagi. Ya Allah, aku selalu tinggal salat. Ya Allah. Hello. Keluar bersurau ni, aku panggil dia balik. Besok datang balik majlis ilmu.
Elok balik. Dalam majlis ilmu, paling tidak dalam majlis ilmu tu kita jadi baik. Kan? Satu sekali, satu kuliah subuh kat Taman Purba Ampangan, Seremban. Seorang perempuan duduk. Dia tak sabar nak dengar kuliah subuh pagi tu dia cakap dengan anak ni. Tengah duduk, tunggu waktu subuh. Tunggu waktu subuh ni. Kan? Tunggu subuh masuk. Dah lepas azan, lepas tu orang kajut dia nak semayan subuh. Rupa meninggal tengah duduk kat kerusi tu. Tak sempat semayan. Meninggal kat surau tuan-tuan perempuan sekalian. Kita orang tahu dia tau. Kan? Nah, itu sebabnya imam hari-hari minta Allah maktim ala nabisna khatimah wala taktim ala na ya Allah bisu'il khatimah, kan, minta penyudah yang baik tuan-tuan sekalian. Itu yang kita datang surau. Siapa datang surau ada harapan insyaAllah. Yang datang surau al-jannah lah tu asah betul ni nak bersyukur, kan, kan, tu kita tulis signboard, kan, nak pergi surau ni buat signboard, anda ingin ke taman syurga 500 meter belok kanan macam tu, haa, steady sikit, tak habis-habis gambar kubur. Semayanglah kamu, semua kamu disemayangkan daripada zaman atuk ke mari. Sebab sekarang tak tukar ke sambut tu. Kan? Jadi makna tak, bukan kata tak boleh dan tak payahlah tukar sambut tu lah. Tapi makna tambah baik generasi hari ni dia kena main psikologi. Ya, sebab generasi pun kira mungkin poning, kan? Makmur tak poning. Tu cerita tajuk ini keluarga bahagia. Okey-okey surau ni pilih tajuk yang semanggah lah. Keluarga bahagia senang. Tak payah poning-poning kepala pun ceramah. Ada sekali saya ceramah dekat Shah Alam jugalah. Saya tak nak sebut mana tompik lah. Tajuk Ustaz, esok biarlah rahsia tu. Tajuk esok biarlah rahsia. Saya pun tanya, nak cerita apa ni? Pandai-pandai lah Ustaz. La ilaha kau yang pilih, kau suruh dia pandai-pandai. Itu masalah tu. Kan? Jadi hari ni boleh cerita tentang keluarga bahagia. Tak ada siapa pun, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tak ada siapa pun yang tak nak berkahwin. Memiliki keluarga. Rumah tangga. Tak ada siapa pun. Yang belum kahwin tu lain cerita. Dia saya gambarkan orang yang lambat kahwin ke, copek kahwin ke, dia macam jambatan. Ada orang jambatan ni pendek analogi. Jambatan ni pendek, zap sampai. Ada orang tu pula panjang jambatan ni. Banyak hal nak jaga, bolo mak, bolo keluarga dia, ada tanggungjawab adik-adik dia kadang-kadang macam tu. Sampai ke penghujung tu, rupanya Allah nak bagi dia yang terbaik. Orang tiap-tiap tahun tanya. Orang yang belum kahwin paling rimeh tanya, kau bila nak kahwin ni? Kau bila nak kahwin ni? Sampai masuk kahwin dia yang terbaik tuan-tuan ni lofa dapat contohlah contoh kan. Ada orang tu pula jambatan tu dah lah pendek kejap jumpa jodoh banyak kalilah tu aduh tuan-tuan jap kahwin aduh. Ada soalan banyak tukar kahwin corek ada semua macam-macam dalam hidup kita ni. Jadi mana kata tak sah tunjuk ke orang, tanyalah diri kita sendiri kebahagiaan yang kita cita-citakan. Itu sebabnya bila orang yang berkahwin, semua orang nak bahagia. Semua orang nak bahagia. Dan orang yang nak berkahwin ni pula, dia ada matlamat-matlamat yang berbeza-beza. Ada orang kahwin sebab apa? Sebab apa nak kahwin? Itu masalah kalau kita tanya kan. Apa nak kahwin? Semua kawan-kawan kahwin lah, tinggal saya belum kahwin. Masalah. Kenapa kau kahwin? Mak dah bising. Mak dah bising. Kata, bila kau nak kahwin? Bila kau nak kahwin? Sudah kahwin sebab nak bagi mak senyap. Tapi mak senyap. Apa sebab kau kahwin? Dah tak tahan mana dengan orang perempuan tu kahwin tu. Itu satu sekol lagi. Kan? Ada tu pula. Kenapa kahwin? Lillahi ta'ala. Wah. Nak cari orang yang jawab kahwin kerana Allah ni, biasanya lelaki yang dah kahwin. Itu masalah. Nah, faham tak? Faham tak? Kan faham, tak faham sudah lah kan? Macam tu kan? Jadi makna kata semua target ya kita selalu dengar sakinah mawaddah warahmah. Kalau kita tengok dalam surah Ar-Rum ayat 21 itu disebut dan di antara kekuasaan kami kan di antara kekuasaannya dan rahmatnya bahawa menciptakan untuk kamu pasangan dari jenis-jenis kamu sendiri. Ha, mana ya? Isteri-isteri dari kamu jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati. Supaya kamu merasa cenderung kepadanya rasa tenteram. Ha, tu rasa tenang, relax, kadang tak dapat dah sakinah tenang tu. Walaupun nama bini yang Sakinah, tak dapat. Kadang panggil pun dah jadi lain, Kinah. Sakinah, Sah dah hilang. Dan Saki lagi lah, Saki, lagi tahu. Sakinah dipotong-potong. Itu sebab kita, anak-anak kita ni saya bagi petua. Nak bagi nasihat ke anak. Kenapa anak payah anak-anak dengar cakap? Kadang-kadang bila kita pandang dia, kita tak pandang muka dia. Kita pandang dia dengan penuh kegeraman. Tak pandang anak matul tu. Nak nasihat anak, pandang anak matul tu. Dan satu lagi, panggil nama penuh dia. Contohnya, Danish Amri. Contoh kita panggil. Kita panggil dia. Contoh nama anak perempuan, Siti Suhailah dengar ni. Mak nak cakap.
Kita panggil Along, tak okey dah. Nah, dengar ni mak nak cakap. Dia nama gelaran ni dia tak kelakik pernah. Tu nama gelaran kita bagi. Tapi nama penuh tu, biar roh tu pun berhenti sekali. Dengan dia berhenti, dengan roh-roh pun berhenti dengar sekali macam tu. Haa, nampak? Nampak tak ya? Pandang. Tapi tak payahlah nama penuh dengan nombor IC. Semua tak payahlah, tak nama je. Nama. Pandang. Sebab penjiwaan, sebab kita nasihat tu pandang. Tu satu petua lah nak beritahu. Ada sebab kita bagi tu, sebab siapa suruh bagi nama panjang menjelajah. Payah panggil lah. Tapi mesti borang, bongih nak tu, kau yang bagi nama tu. Kan? Ha, bagi nama yang elok-elok, nama yang baik-baik kan? Ha, supaya kamu berasa senang, tenteram, hidup mesra dengannya dan dijadikan di antara kamu perasaan mawaddah warahmah, perasaan kasih dan sayang, berbelas kasihan. Sesungguhnya dengan demikian itu, mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Maknanya, litas kunu ilaiha yang bermaksud bahawa Allah menciptakan jodoh supaya kita merasa tenteram. Kalaulah dah 20 tahun kahwin masih rasa tak tenteram, semak balik apa masalah. Manusia yang berkahwin ni ada 3 perkara yang dia kena tengok. Pertama, dia kena tengok dari segi perkahwinan dia adakah dia mengikut syariat ataupun tidak dari segi perjalanan hidup dia. Satu. Kedua, kena ingat dalam pasangan suami isteri tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Kadang-kadang beragama macam tu. Hidup membandingnya. Mentengok lelaki orang tu. Bercuti sini, bercuti sana. Semuanya ada Facebook ni, penyakit paling besar sekali. Membanding-banding. Orang mau pilih negara, kita sini, sini. Tak baik-baik, kita cerakah, kita cerakah. Muak lah dah. Dah lelaki kau mampu situ. Apa guna kau berdapat pergi ke UK kalau suami tidak bersama? Wah, satu ayat dia kan? Apa? Biarlah dia walaupun dokek, tetapi kita bersama. Ha, tu penting. Tanya balik kita zaman dulu. Hujung minggu, apa hiburan kita hujung minggu? Cakap. Hiburan kita hujung minggu apa? Hujung minggu saya ingat golek gelantang dengan arwah abah saya, kita dengan ayah kita berpoluk-poluk, usik sana, usik sini. Itu ya. Mana ada pergi pergi taman-taman permainan. Pergi IKEA lagi tahu. Dia tinggallah budak angkat dalam lungguk budak tu. Dicok tangan macam kena lelong budak tu. Punya taruk perangai kita kan, semata-mata nak shopping ni pasal dia. Eh, oh, contohlah kan. Ha, kebersamaan tu penting. Orang semua pergi UK, kita Uber gitu. Hulu bendul. Nah, dia bandingkan dengan orang. Jangan. Seronok lah, kan? Yang penting dapat keluar. Saya ingat saya paling seronok semalam arwah abah saya dulu, bah bah bah. Bah, sekali naik motor kan keluar dengan dia, bah. Dia tengok bola nak. Abah saya lama mana, dia diam, dia tak cakap apa. Agak ada saya hari ni pun saya nampak, mungkin dulu duit tak ada. Ha, kena dia balik rumah dulu. Balik rumah dulu, agak ada bincang dengan mak saya. Ha, siap, jom. Di mana bah? Jom lah. Dia bawa ni motor petang. Masa tu stadium Pembandaran Sleman, sekarang dah jadi Sleman Parade. Ha, tapak tu dah jadi pasaraya. Ingat lagi. Lalu naik motor basah-basah muka kena air pancut depan apa tu. Ha, lepas main bola. Main bola dulu stadium kecil lah. Sepak kuat sikit. Terobang pergi NW depan tu. Dulu lah dulu. Tapi seronok. Kalah. Seronok. Tapi kalah. Seronok. Tapi nak cerita apa? Dulu dengan sekarang. Makna kita gambarkan balik. Gambarkan balik apa sebenarnya yang memberikan kebahagiaan pada kita. Kenapa kita gemar bandingkan dengan orang? Menyebabkan kita jadi tak bahagia. Kejap lagi saya contoh. Dan yang ketiganya, manusia jadi tak bahagia. Sebab apa? Satu perkara lagi jadi tak tenteram tadi saya sebut. Dalam kehidupan dia, dia gagal melihat satu perkara. Iaitu dalam pasangan suami isteri, dia takkan kenal pasangan dia. Melainkan dia dah kahwin dengan orang. Yang kau kena sebelum kahwin tu bohong semua. Dan kau salah. Kau main lagi. Abang sanggup buat apa saja. Belum kahwin. Cakap apa saja. Abang akan turutkan. Dah kahwin dipijak perempuan tu. Aduh tuan-tuan. Macam-macam. Sedangkan apa yang Nabi ajar. Itu pun kita akan sentuh kejap lagi. Lautan api sanggup kurangannya. Ayat kan. Minum air kopi O pun bertiup. Kau nak berenang lautan api. Cerita kan. Cerita apa? Apa? Gajah pun boleh terbang kata kan. Nah, macam tu lah kan. Memang lah. Kan? Tapi itulah dia. Hidup kita ni buat lah. Buat lah kan. Dalam hidup kita yang sementara ni. Apa yang kita boleh buat. Buat lah yang terbaik. Kan Nabi paling suka. Umat dia kalau buat sesuatu. Buat dalam keadaan yang paling baik. Bila saya sebut macam tu termasuk lah. Ini contoh. Saya mungkin berbeza pandangan lah. Pada orang-orang lain lah.
Orang tanya saya pasal contoh pasal, bila sebut pasal terbaik ni lah. Orang tanya saya pasal BMF, Buy Muslim First. Saya kata satu je. Buy Muslim First ni jangan salahkan penggunanya. Saya. Kau suruh pengguna support. Pertama, kena suruh support barang tak ada macam mana. Kedua, kau suruh support, kualiti barang tak jaga tu paling bongih. Kan, kau nak suruh orang beli barang kau tapi tak apa benda yang kau masak. Orang ambil karipap, kau nak ambil karipap. Saya makin tolong mak saya, gintil ke karipap tu, penceramah paling cantik, gintil ke karipap, macam tu debat. Kan cakap apa tu kan, background ni lah, bukan saya tolong mak saya meniaga dulu. Macam ni lah, gintil ke situ. Yang sekarang yang pemalih tu main kacip macam ni, ayah kap, kap, kap. Goreng, ngangu, apa benda kan. Kan, ya. Kuih lopis tu macam ni lah, pusing-pusing. Lepas tu baru kita golek-golekkan kek kelapa tu. Kualiti je tu, sadap, bilang menyah tu sadap. Ini pakai sudu macam pakai apa lah, ilah korek. Kita baling kek ni, malah kapur tu. Ni kuih lopis tu baling ke rumah lantun, tangkap balik. Bayang macam tu. Tahu macam mana kualiti tak jago tu kan. Dia cakap tu kan. Tu yang dulu ingat taklah heboh bergaduh pasal dobi ikut syariat lah, apa lah. Saya kata, saya tanya balik. Kadang-kadang kita bukan apa. Dia bila cakap tu, kau nak promote kedai kau, sudahlah. Tak payah kau sebut kedai kau lebih syariat pada kedai lain. Jangan. Itu bukan apa. Kadang-kadang seolah-olah nampak kau bukan promote syariat pun, sebenarnya jadi marketing. Sudah eh, jadi fitnah pada agama. Fitnah pada agama seolah-olah, dia menyebabkan orang takut. Bapak ayah Islam ni pun lah tahu. Dia pandang kita ni hina benar kau. Macam tu kan? Adalah hikmah eh. Biar orang datang sini tengok kita buat macam mana sudah. Tak payah kau cicita benar macam tu. Kalau nak berhasil, senang ya. Hebohlah dekat dalam Facebook tu, nanti adalah pegang anjing lah, itulah, inilah. Takut bukan semua yang bukan Islam tu gemar bulu anjing. Macam tu juga bukan semua orang Islam gemar bulu kucing. Ya, macam tu ya. Tapi menuduh benda yang tak nampak. Berapa ramai? Kalau kau nak bersih benar, saya kata, pergi basuh sendiri. Pergi tepi sungai, kau hampir-hampir, kau bayarlah kain tu dekat batu. Kau parah ni macam cerita bentayan rompin lagi. Bawa ke besen cerita kan. Kalau nak bersih, basuh sendiri. Saya tengok kat pasar raya. Saya tak perhati orang perempuan pergi kat pasar raya. Berapa ramai yang tengok yang pelembut lah, apa nama? Softener. Berapa ramai yang tengok, ha, yang ni halal bolehnya. Yang ramai, yang ni wangi. Itu ramai. Bukan tengok halal pun tapi berburak kan, macam dia lah paling ikut syariat kan. Nah, tu yang cakap kan. Jadi makna kata, hati. Jadi balik-balik dalam keluarga kita pun nak jadi terbaik. Apa Nabi pesan? Berbuat baiklah kepada ahli keluarga kalian dan sesungguhnya aku paling baik terhadap keluarga. Nabi kita yang terbaik terhadap keluarga. Itu sebab Nabi ajar kita. Nak didik anak ni paling senang apa? Paling. Nabi kata, tak dibu auladukum bisalah sati asyak. Didik anak-anak kamu dengan tiga perkara. Pertama, bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ajar anak kita sayang Nabi. Bukannya ajar anak kita pasal Jack and the Beanstalk, Hansel and Gretel, cerita Pinocchio kata. Ngarut merapik tu. Cerita tu setakat tak belajar ke sekolah. Belajar lah. Tapi kita ni keluarga malam-malam kan, lepas maghrib punya abah nak share je pasal kisah Nabi Ayub. Kenapa abah dengan Nabi Ayub? Abah baru bagi mukadimah ni, isi kandungan lain kali. Abah pun tak tahu cerita tu. Buka cerita dulu, nanti abah cari isi kandungan. Nabi Ayub macam mana? Allah uji dia dengan sakit. Jadi makna kita didik anak kita, kalau dia sakit macam mana? Besok tu, Along demam, lu sabar Along eh. Along nak pergi klinik. Tak apalah abah, demam ni buat macam mana? Nabi Ayub kena lagi teruk. Ha, nampak? Kita ajar anak kita macam tu. Pak, kisah-kisah Nabi bagi. Kan? Kesuruh ajar dia sayang Nabi. Sayang Nabi dan keluarga, sama yang pertama selalu sebut nama Nabi. Kan? Sebab Nabi sebut faman ahabba syai'an aksara bi zikri, barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Macam penyanyi ni kan, Isabella, suka Isabella tu, Fiona, suka kat Fiona, Zai, suka kat Zai, oh Fatima, ha, suka Fatima, Suzana, suka kat Suzana, ha? Amalina, suka budak India tu, budak Melayu tu, ha? Jadi mana jadi suka kat Nabi, salawat banyak-banyak. Nabi sebut, inna awlanna sibiyawmal qiyamah aksarhum alaya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Ha. Kita kadang selawat, kita datang surat sebab bini kita, yang kat rumah yang tak ikut kita. Kan, siapa yang tak ikut lah, anak-anak kita kat rumah buat apa? Agak-agak dia selawat tak macam kita. Itu tanggungjawab kita. Sebab ajar dia sayang Nabi. Kenapa ajar sayang Nabi? Sebab Nabi sayang kita. Macam mana Nabi sayang kita apa? Itu kena cerita ke anak-anak keluarga kita.
Dan kedua, hidupkan sunnah Nabi. Amalkan sunnah. Daripada sebesar-besar, sebanyak-banyak sunnah mana kita boleh buat, Nabi pesan, faman ahya bisunnati, faqad ahabbani, faman ahabbani, kana ma'i fil jannah. Nabi pesan paling senang, sebab sayang kat kita, KPI paling senang, barang siapa hidupkan satu sunnah, maka dia sayangkan aku. Nabi tak sebut siapa menghidupkan 100 sunnah, siapa menghidupkan 1,000, siapa menghidupkan 10 pun bukan, 5 pun bukan, 2 pun bukan. Tapi Nabi sebut barang siapa menghidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku. Makna kata, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Pilih satu sunnah yang paling senang kita boleh buat. Paling senang makan. Makan paling senang. Ikut cara Nabi. Macam mana Nabi? Nabi makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita selagi belum kenyang, jangan berhenti. Itu kita sampai dah tersandar kan. Oh. Dah, tak boleh, tak boleh. Yang maklum lah, semalam dengan hari ni dah mula kan, musim mengawan kan. Musim mengawan, kuni kahwin banyak. Semalam hari ni dah mula pergi kan. Makan ni. Itu pertama. Kedua, Nabi buat makan apa? Paling senang. Nabi apa? Nabi tak pernah mencerca makanan. Walaupun kita rasa tak sedap, kita makan tak sedap, terikap. Nabi tak pernah mencerca makanan. Okeylah ni, contoh. Jadi diingat, Nabi tak pernah cerca makanan. Ini, tak sedap lawak iwi dia. Siap beritahu semua. Kau rasa tak sedap. Siap itu kau jangan ambil banyak, lalu tu tak sedap. La ilaha illallah. Itu sebabnya kalau tak suka pun makan sikit je. Kemudian kalau tuan rumah tanya, sikit yang kau makan macam tak suka. Tak, banyak lagi rumah nak pergi, memang makan sikit-sikit je. Macam tu. Nabi pergi, ada sekali Nabi lapar. Laparnya aku lapar. Nabi jalan-jalan tersempak dengan Sayyidina Abu Bakar. Kau ke mana Abu Bakar? Aku lapar Rasulullah. Sama lah, aku pun lapar. Mari kita cari. Jalan tersempat dengan Sayyidina Umar. Kau kenapa Umar? Aku lapar Rasulullah. Sama lah, kami pun lapar. Maka berjalanlah ketiga-tiga pemimpin hebat ni, jalan-jalan cari makan. Sampai di rumah sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Di rumah Abu Ayyub, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah gerangannya ketiga pemimpin hebat ni datang ke rumah aku? Kami lapar. Lah, kau lapar. Ada tak apa pemakanan ke rumah kau, wahai Abu Ayyub? Yang ada cuma buah tamar dan yang masak Rasulullah. Nabi jawab, alhamdulillah. Nabi tak kena. Nabi tak pernah cakap, apa barang buah tamar tu? Kurang-kurang si Arab. Tak ada. Itu kita. Kita pergi rumah orang. Kau apa makanan rumah kau? Maggi tu. Maggi apa bandar. Itu kita. Kan? Tapi, maknanya Nabi tak pernah mencerca makanan. Nabi kata, ambil. Nabi sebut, Bismillahirrahmanirrahim. Itu pun sunnah Nabi. Mula Bismillah, berakhir dengan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Itu Nabi minum. Kemudian Nabi sebut alhamdulillah dan Nabi sambung dengan ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddi. Mana siap nikmat Tuhan tu kena sebut. Alhamdulillah. Pek jumpa Samsul debat depan-depan. Nah, contohlah kan. Ya, itu tengok dalam YouTube, bakal tahu tinggi Samsul debat macam mana. Dia set modelnya macam tu. Contohlah, tak ada lah. Kan, alhamdulillah, hello, malam yang sejuk, ya kan? Alhamdulillah, sebab kita syukur alhamdulillah anak kita. Macam dua hari lepas, tiga hari lepas, anak kita dapat keputusan PSR. Jangan ni marah budak tu, syukur. Apa keputusan anak tu? Budak tu pun risau tu. Paling tidak, bila dia risau tu, dia paling, walaupun dia tak belajar, dia risau keputusan keluar. Iya. Dia pagi-pagi dah tengok muka Abah. Abah macam mana lah pagi ni. Tapi Abah adalah manusia paling tenang memandang Mak. Yang risau. Mak macam dia ambil peksa. Kau siap lah putusan kau besok. Mak. Sampai anak saya pek. 6A. Itulah. Bang, tak sia-sia bang. Saya jaga dia. Saya. Tahanlah Mak kan. Tapi Abah tak apa. Abah relax. Sekali anak apa? Macam mana bang anak kita? Oh, 6B. Tak ada A bang. Nah, suami dia syukur. Okeylah tu daripada C nampak. Ah, tu suami tu. Tu suaminya ayat tu. Ya bini cakap, bang anak kita semua C bang. Okeylah daripada D. D bang daripada fail. Bang anak kita semua E bang. Janji ambil peso. Orang lain tu tak ambil peso pula. Macam tu. Malih cakap dengan bang. Iya. Tak ada tuan-tuan. Orang lelaki ni banyak korban sebenarnya. Cuba tengok. Semua bagi ke perempuan. Sampai gelaran-gelaran semua bagi ke perempuan. Ibu pejabat. Mana ada bapa pejabat? Tak ada. Ibu negeri, bapa negeri tak ada. Ha. Ibu sawat, bapa sawat tak ada.
Ibu jari-jari pun bagi ibu, bayangkanlah bapak jari tak ada. Macam-macam ibu-ibu-ibu, ibu kota, bapak kota tak ada. Bagilah semua kat dia. Jadi bila sebut tentang ketenangan dalam rumah tangga tadi, yang pertama tadi bihubi nak mengadapkan. Bila Nabi sebut takdibu auladukum, mengadapkan, mendidik anak kamu dengan adab tu dengan tiga perkara. Pertama dengan mencintai Nabi tadi, hidupkan sunnah dan macam-macam lagi lah. Yang kedua bihubi ahlihi, mencintai ahli keluarga Nabi. Macam mana nak sayang ahli keluarga Nabi kalau kona pun tidak? Isteri-isteri Nabi, Siti Khadijah, Aisyah, entahlah. Yang lain tu tak tahu, dua orang tahu. Anak Nabi berapa? 7. Siapa dia? Entah. Tak tahu juga. Cucu-cucu Nabi, Hasan Hussein. Itu copek jawab. Dan yang ketiga disebut biqiraatil Quran, dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Disebut tentang Al-Quran. Tu sebab Allah tu dulu cukup mustahak mak ayah gitu. Macam mana pun mesti belajar ngaji. Kepantangan dia malam tu, pagi tak ada. Kita main pukul 7 berani ke tak buka TV? Cakap. Tak berani dah. Sekarang dengan nama amat satu saf tengok TV. Setelah ku miliki. Hari Ahad tak ada, dia hari biasa kan? Menjalanglah pukul 8 kan mulalah pula cemburu seorang wanita. Saya tahu tajuk kan. Tapi dah elok dia sakit mental dia elok lah. Belum dia. Belum mengeceh, bebek tak berhati lah. Nyampah lah dengan umat. Saya ada sekali tu, bukan tengok benar, dia tertengok. Saya ceramah kat Muazzam Shah, ceramah dekat Unit 10, Muazzam. Hari-hari ni kan, ceramah dia jauh ni, pergi Muazzam. Dia ceramah ke 9 malam, lepas maghrib, dia janji nak makan malam. Rustia nak makan malam dengan saya kat rumah tamu tu. Saya lepas dah jamak maghrib isyak, saya buka lah TV kat ruang tamu. Terkeluar cerita utusan cinta buat adab. Kesian kena rasuk bini ni. Kesian betul. Imam tu datang mentawarkan hari tu. Saya pun tak faham hari tu dah tawar. Pokok tawar ni. Menjorit bini eh. Tu sambung tu kemalih tengok tu. Dah lah dan tu time boleh tengok. Tapi masalah kita tu dia. Dulu-dulu drama bersambung ni drama Cina. Pukul berapa? Pukul 6 sampai pukul 7. Sebab apa Cina pilih pukul 6 pukul 7? Sebab tak nak kacau orang Melayu mau semayang maghrib. Tiba-tiba drama Melayu pukul 7. Tak kepaning. Cuba lepaskan pukul 8. Barulah orang lelaki yang pergi surau boleh tengok. Macam itulah cerita kan. Kita pergi surau tu kita tak tahu cerita tu. Saya tahu tajuk ya. Macam tu lah. Iya tuan-tuan. Dulu mana berani buka TV? Dah, lepas maghrib sob, berjalan-jalan dengan ramai-ramai tu dengan bawa rehal, bawa apa pergi ngaji. Mana? Tak apa kono mari, rumah guru si je jauh. Sabalah kubur pula tu terayu. Dulu kan memang macam tu. Sebab dulu guru agama dia agama tu mengingatkan kepada matian rumah dekat kek dengan kubur. Apa tu kita lah yang seram tu bila pergi lalu cacalah pokok buluh lalu nak pergi rumah, rumah dia tu. Bila jalan dengan kawan-kawan ni, perak bunyi. Dia apa tu? Selawat banyak. Bunyi dah kan aja dulu. Iya, tapi penting mak ayah kita penting itu masuk ngaji. Bagi ingat ni macam lip da te a lip bawa e lip da kanu a e o. Dulu sekarang abata saja ha pada zara sekarang. Kan ikra ngon tu tua pun belajar tu kan. Tak apalah. Ada teknik abadi lah apa moden sekarang kan. Tak apa. Yang penting kita nak anak kita belajar ngaji. Dan kita pula. Janganlah cakap budak-budak kena pergi belajar ngaji. Bukan budak. Bapak budak pun kena belajar. Ini kita mengaji bila? Tak ada harus lah. Itu okey lah tu. Siapa tak ada harus? Habis. Kan? Bila kau khatam Quran? Dah ajar dua dan dah khatam. Lepas tu, tu lah sekali. Yang perempuan nak bila last khatam? Waktu sebelum pecara batal semayang. Dengan yang kahwin tu kan, sebelum kat nikah ni, buat macam kata Al-Quran dengan mic dan satu speaker, satu taman perumahan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ada dia punya ropol-ropol baju pengantin tu kan, baju untuk kata Al-Quran. Waduh, bangang nak ngaji tu, salah tu. Satu kampung dengar dia baca macam tu. Tu sebab pergi belajar, kena belajar, kena tanya kan. Iya, betul. Itu sebab ni nak cari keluarga ni. Macam mana Nabi pesan? Nabi kata tengok empat perkara. Nabi kata.
Pertama tengok rupa Li Jamal lihat. Memang kau nak pilih yang handsome, yang lawa. Sebab nak hidup dengan dia bukannya sehari dua. Hari pertama orang menyampah tengok macam mana. Contohlah, contoh. Kan? Ha, jadi makna kata kau nak cari. Yang kedua, kau nak cari juga dari segi keturunan. Keturunan yang baik-baik. Ha, keturunan yang baik. Abah imam. Omak penggerak surau. Abang yang tukang azan. Yang adik pula AJK pemuda masjid. Habis betul satu keluarga tu kat masjid tu. Contohlah kira. Yang baik-baik. Kemudian, yang ketiga, hartanya. Ada duit. Ada supaya togap sikit nak membina rumah tangga. Mudah-mudahan taklah beban mana. Dan yang keempat, tengok agama. Kalau tak ada keempat-empat ni, paling tidak Nabi kata, tengok agama dia. Sebab bila ada agama tu, jangan risau. Yang lain boleh adjust. Tak lawa, boleh adjust. Tak cap. Macam tu kan? Ke peting, kan? Tak risau lah kan? Talan, berkilo baik talan eh. Muka macam tu kan? Tak kira lah kan, adjust. Kata, dari segi keturunan, mungkin dia dulu keturunan abang yang pencuri ini, tapi dia tu nak jadi baik. Dengan agama, kita bentuk keluarga keturunan yang baik selepas itu. Dari segi harta, mungkin dengan kahwin, taat pada perintah Allah dan Rasul. Jaga syariat dalam keluarga. InsyaAllah mudah-mudahan bahagia hidup, tak ada masalah. Murah rezeki Allah bagi lebih. Ini kalau kau kerja mana? Saya kerja kilang ni, kek salam ni, seksyen ni. Tetap kontrak. Gaji berapa? Gaji bosih tolak bayar kereta, bayar rumah, tinggal berapa? Kau dah ada rumah? Dalam bank ada berapa? Baki duit yang terakhir. Tadi kau datang ni kau cucuk duit kan? Berapa tinggal? Loh semua dia tanya. Ni kereta kau bawa ni, kereta abah kau ke, terpinjam ke, kereta apa? Tu semua yang payah tu. Parit malah lelaki tu. Loh tahu apa tu. Semua dunia tu. Cuba tanya soalan yang agama sikit. Ni pakcik nak tanya. Kau belajar agama lah. InsyaAllah pakcik tiap-tiap tahun belajar. Wih, lain macam tiap-tiap tahun. Macam mana pula? Belajar satu subjek. Belajar dua satu subjek. Budak ni aku pijak pula. Lepas tu nak tanya, macam mana dari segi semayang? Kau jaga solat tak? Kadang-kadang jaga, kadang-kadang tak. Macam mana pula tu? Bila jaga semayang, bila tidur tak? Budak ni. Ada yang bunuh pula budak ni sekarang. Ada tu tanya. Sekarang pakcik nak tanya, nama kau siapa? Pakcik, nama saya Muhammad Anas, pakcik. Anas. Kau baca surah An-Nas. Dia pun baca Qura'uz bi Rabbin Nas, Malikin Nas. Ada tiga orang budak try masa tu. Yang seorang, kau pula nama siapa? Pakcik, nama saya Ahmad Duha. Kau baca surah Duha. Fuh, logo dia surah Duha tu. Nombor tiga, budak nombor tiga tu berpaluh. Nama Yasin. Wah, mampulah. Kenapalah abah dan bagi nama macam ni, ya Allah. Kawan yang dua tadi dah senang hati dah. Sampai dia, kau. Nama kau siapa? Pakcik, terus orang cakap. Nama saya Yasin, tapi mak ayah saya panggil saya Kulullah Wahad dah. Empat buana membohong, agak-agak kalau nak menipu pun. Lagi panjang nak nama gelaran mana nama betul. Bohong betul. Ayuh punya. Tak ada pakcik suruh kau baca surah panjang tu lah. Kau baca ayat lazim yang kau tahu. Apa surah kau tahu? Suruh baca. Tak. Makna pertimbangan kita agama ni tuan. Kan? Ha, jadi, makna kata kita ni. Bila saya sebut pasal mengaji, pasal agama sebenarnya. Tiang agama solat. Kita tengok Nabi. Bunuh-bunuh pertama. Kita tengok bila Nabi peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi naik atik. Dengan ada Allah Ta'ala. Difardukan kepada umatmu. Salat 50 waktu. Penting salat. Salat tu Nabi buat turun. Sampai jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata apa? Kau naik atik balik. Tak terbuat dah 50 waktu ni. Banyak ni Nabi Musa. Naik balik Nabi kita. Turun. Setiap kali naik turun kurang 5. Tapi ada satu lagi yang ramai penceramah tak share. Salah satu sebab kenapa Nabi Musa suruh kita naik balik, suruh Nabi naik balik, minta kuat. Salah satu sebab Nabi Musa seronok tengok muka Nabi kita, terpancar cahaya nur Allah tu dekat wajah tu. Tu kau naik lagi, tak terbuat tu yang dah tinggal 5 pun Nabi Musa suruh naik tu. Kau naik lagi. Tak terbuat dia, semua seronok tengok muka Nabi kita. Nabi pun jawab, dah tak ada muka dah aku nak minta kurang 5 tu dah lah tu, biarlah 5. Tu pun ada yang cakap tu, Nabi patut kena naik je lagi tu. Itu kepala kau tak nak semayang tu. Ya, dah tinggal 5. Rupa-rupa memang betul Nabi Musa kata. 5 percayalah cakap aku. 5 waktu ni pun borek untuk umat kau. Rupa memang iya. Paling borek, yang paling sikit rakaat.
subuh. Alhamdulillah di surau Al-Jannah section 23 tak ada masalah sebab jemaah subuh memang macam ni ramai. Ha, cara golak tu tak ada lah tu. Saya saja setelah tadi dia kata, macam ni ada mana kau? Ya kau, tak kan? Tak apa, semangat lepas ni kita apa? Betul. Kita heboh. Cakap sekarang kau taruh sikit lah ekonomi. Jangan salahkan ekonomi. Rezeki bukan menggantung ekonomi. Saya baru je hari tu. Saya jadi pengurusi forum. Sebelah kanan ni Datuk Haris tu, daripada Haris Props. Dia buka bisnes ayam kampung. Dia buka kilang reban ayam kampung, penyembelihan dia baik, bisnes tolu dia baik dan dia siap supply orang meniaga begu. Satu lagi ada Datin Fadilah tu yang bos Siti Khadijah tu, terlaku dengan perempuan Bama benar tu. Yang menyusahkan orang lelaki sampai monung tengok tu lagu tu. Kan? Tapi tak apa, sayang. Siti Khadilah pun tak apa, janjilah orang kan. Dia kata, tak ada masalah. Setakat ni bukan nak cakap besar. Dia kata, alhamdulillah walaupun orang kata ekonomi tengah teruk, makin mencabar. Alhamdulillah, bisnes kami seperti biasa. Ha? Makna apa? Rezeki Allah lagi. Apa yang kita pening? Kalau Nabi dah bagi formula. Kita nak kaya, nak senang, tapi modal tak nak keluar. Modal apa? Sedekah. Sedekah tak nak keluar. Nampak tabur ni mula gosah gelisah macam mana kat maut sampai. Sampai dah tabung. Sampai dah tabung tu. Kenapa lah time ni kau nak lalu tabung? Oi, mula dia. Ha. Dia solok macam ni. Mana dia kocik ni? Hadur pun. Sap dia pun masuk singgit. Orang tu topuk belakang. Orang tu hulu pula. Umat 100 bagi. Zap. Lalu tabung. Dah habis mayang tu dia salam. Puis steady kau bang. 100 kau bagi bang. Tak ada. Masa kau rabur paket kau tadi duit kau kat cici tu lah. Dia memulang dengan duit kawan tu. Dia memulang dengan duit kawan tu. Monung kawan tu lah. Ya. Tak, kita nak apa? Tu pertama, formula paling senang, zakat sedekah. Ni nak budak bulan seboleh. Ni saya nak membawa peringatan mesra. Siapa duduk kat Shah Alam, siapa duduk kat Selangor ni, ha, poilah pusat zakat ni. Pusat lembaga zakat Selangor tu, poi. Jumpa, tu beritahu, niya gaji bulan saya. Anak saya ramai niya. Yang sekolah lagi niya. Dia beritahu, dia apa dia tanya tu, suruh dikira kan. Puas hati, berapa? Jadi bang, saya dah kira dah abang ni kena bayar lebih kurang zakat contohlah RM350. Tak apa, gonap lah RM500 contohnya tu. Lebih tu saya sedekah, insya-Allah lapang rezeki dengan Isa. Cara juga lah. Kita bayar zakat fitrah yang RM7 tu. Kat Selangor RM7 sangat. Ha? RM7. Salam RM7 pun. Lega rasa dah bayar. Itu RM7 punya lega tu. Cuba yang RM1,000 tu. Tu belum yang salam 4 juta dia punya zakat tu. Ya tuan-tuan, tuan-tuan pergi Senayan tu. Masjid Senayan tu. Macam mana orang sedekah? Sedekah masjid tapak saja 6.5 juta. Tapak yang dibeli tanah tu. Lepas tu dia buat pula. Yang Allah ni buat pula masjid. Ya Allah, Allah, Allah. Alhamdulillah, ramai orang pergi. Ramai pergi ambil gambar balik. Faham tak? Naik poning ke pula orang tengok kan? Iya. Itulah kan. Ha, tapi mana nak cik tunjuk orang boleh sedekah kita cok. Hui, hui, hana dia, hana. Tak. Dia percaya pada zakat dan juga sedekah ini sebagai satu punca nak murah rezeki. Keluarkan. Jangan kita kerakut-kerakut. Lagi kita simpan, lagi tak ada. Lagi susah. Dan kedua, Nabi dah pesan. Barang siapa nak murah rezeki, jangan tinggal solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Formula pun senang. Orang yang datang semayang kat surau, ada harapan dia buat 2 rakaat tu. Iya. Ini subuh kan subuh gajah kan? Subuh dinosaur. 5 minit sebelum zuhur pun sampai. Terperanjat imam tu siapa pula yang kunut tu tengah hari ni tu. Iya. Solat sunat je go. Lapang tu dah. Iya. Cubalah. Ini saya cakap. Kan? Jadi, makna kata bila kita tengok dalam bab-bab kekeluargaan ini, sebenarnya kunci keluarga bahagia tu mustahak kita kena tahu. Kunci keluarga bahagia. Azan dulu. Ha? Tahu je? Kan dengan saya kena tindakan lah, tak berhenti ni. Ada satu masjid tu siap menyala lampu macam ni. Azan dulu. Jadi, bila kita tengok dalam kunci keluarga bahagia, sebab kita ni penggerak nak menentu corak kan dalam keluarga kita. Pertama kunci. Ada 5 kunci dalam keluarga bahagia. Pertama kunci rumah.
Kedua, kunci pejabat. Kalian nak? Ketiga, kunci kereta. Keempat, kunci syurga. Dan yang kelimanya, kunci spek. Apa maksudnya tu? Pertama, bila sebut kunci rumah, sistem dalam rumah tangga kita, mestilah ikut syariat Islam. Tu kunci kebahagiaan ni. Kan keluarga bahagia. Kunci rumah. Kita bukan main sebarang kunci boleh pakai. Kunci-kunci yang tertentu. Kita tengok ya. Kita tengok sistem kita, keuangan kita dalam keluarga kita macam mana. Bayangkan di bank Islam tu, lebih 30% yang bukan Islam simpan duit kat situ. Kenapa? Dia percaya sistem Islam ini adil. Islam ini baik. Tak ada riba. Nabi pun dah pesan kan. Nabi kata sesungguhnya dalam khutbah terakhir Nabi, sesungguhnya segala urusan berkaitan dengan riba dihentikan mulai sekarang. Kita, akaun anak kita, akaun bank anak kita, cek tak? Akaun gaji kita, cek tak? Memang betul ada setengah kadang setengah pejabat, dia punya akaun dia, fee deposit dia dekat dalam bank yang tertentu. Dia pakai sistem yang ini. Tapi rupanya tak ada sistem pembangkang Islam. Kita boleh pakai sistem bank lain, tetapi gaji kita akan lambat 3 hari. Dia kata, tak apalah lambat 3 hari. Yang penting, bersih daripada riba. Tu penting. Dan ada pula hamba Allah yang lahir selahir bulan ni. Dia sebut apa? Memang betul sistem pembangkang Islam tu tak ada riba, tak ada interest. Tapi dia punya charge perkhidmatan ni tinggi, lagi baik pakai bank biasa. Dia sebut macam tu, suruh dia mengucap balik semula. Memang betul interest tu nampak rendah, tapi dia berubah. Dia pula bergantung BLR lah apa semua macam-macam, spekulat macam-macam. Sedangkan yang tu stagnan sama. Dan ada akadnya pula. Tu penting. Tu kadang-kadang yang jadi apa muncul, anak kita jadi dogi apa pasal. Anak jadi poning kenapa. Apa sebab? Salah satu itulah dia. Kadang-kadang. Dan kunci dalam rumah kita. Pada pagi bangun macam mana? Solat jemaah bersama-sama. Cerita solat juga lagi. Nabi mulakan dengan solat dan Nabi di penghujung, hujung hayat dia tinjau semua. Dah solat, semua dah solat katanya. Tanya solat dan dia tinjau orang bersolat. Sepanjang hayat Nabi walaupun Nabi sakit, Nabi cuba juga solat jemaah tu. Bayangkan, bukan cuba solat dia, cuba solat jemaah. Kita macam mana? Nampak? Tu sebab siapa yang datang semayang kat surau dia bawa kerusi kan, semayang duduk kerusi, jangan sokan. Malu tak semayang kat kerusi, malu apa? Yang tak semayang tu betul malu. Jangan-jangan cakap orang tu, ada dalam ulama' WhatsApp tu cakap, ulama' WhatsApp nama kan. Dia kata, ni mana ada semayang sama semayang kat kerusi, tu semua mazhab kerusi tu. Bersadap aku bercakap. Tapi kau nak lah tahu kerusi yang kita pakai tu macam mana. Kemudian mana kaki belakang itu nak letak mana, jangan sampai mengganggu saf. Sampai orang nak sujud pun tak boleh. Kan? Ini sofa bawah. Itu hilang tu kan. Jadi maknanya kata korang tahulah. Semayang je ni isaf. Kan? Korang semayang. Itu penting. Pagi-pagi bangun. Kadang-kadang orang rumah pagi dia bangun dulu. Lepih nyawa dia. Umumban ni. Dia lepih nyawa. Ni lelaki tidur. Korang dia seorang sok syukur. Betul. Assalamualaikum. Yang lap muka kan dia pandang lelaki yang dia kata. Ini aku lah orang tua. Amboi sadap eh. Kajut suami bang. Bang yang kita sebut sesama bang. Abang. Subuh. Abang. Kalau macam tu cara kajut sudah dua-dua tak subuh. Faham tak kan? Kau ni ngajak apa ni tak kan? Suami pula bangun, kosok gigi, mandi fresh-fresh pagi ngadap Allah ni. Ngadap Allah, cuba letak standard sikit. Pagi-pagi kan dengan kain plekat ni bukan bergulung pun. Tengok, buruk tengah. Dengan tak berbaju. Lepas tu kain nak tertanggal lah rasa semayang lah. Semua tu capek, siap. Jangan macam tu. Standard pagi subuh. Saya nak tanya. Bayangkan doktor Cina, ada seorang doktor berbangsa Cina, dia kaji tu. Perbuatan-perbuatan solat tu, yang mana yang paling tenang? Agak-agak tuan lah, mana yang paling tenang tu dalam perbuatan solat? Mana kan? Mana? Ramai jawab sujud. Itu lalap tu. Kalau sujud tu tenang lah, ada harapan lalap tu. Cina bukan sujud. Sebenarnya dia kaji, perbuatan yang paling tenang adalah bila kita lepas terukok, kita ijtihad. Sami Allahu liman hamidah. Kita berdiri sebelum kita turun tu, itulah yang paling tenang.
Tapi benda tu nak rasa kena ada tamak ninah lah. Kau bakal capui solat, faham tak bakal capui? Budak syalam sebut berdesup macam tu. Lagi laju lagi, tahun ni 9 lagi laju daripada bakal capui tu nama dia menobut. Paling laju menculin, ha, tu laju betul tu. Tu yang faham-faham lah. Ni kau sakata penamaan kata-kata negeri 9 lah tu. Jadi makna kata, kita semayang ni dengan keadaan tanah pagi mandi ni, bangun pagi. Abah sorok macam tu. Dia tanya semua dah bangun dah. Anak belakang apa abah cakap ni? Dia nak tak apa dia cakap pun tak tahu. Allahu akbar. Dah mula semayang dah anak. Allah. Alhamdulillah. Amin. Misalnya. Yang anak belakang. Apa nak abah misalnya ni tu? Yang mak kat belakang, memang butuh tu orang ni tu. Bini tahu. Yang bini bagi signal. Walabdalin. Dah habis Fatihah. Ayo, dalam dia mengigau tu, dia baca Fatihah dalam tidur tu. Ayo, sahab tu. Cubalah masuk bilik air tu, ambil wuduk tu kan. Dah mandi fresh, apa semua. Dah mandi shampoo, wangi-wangi. Ambil wuduk, barulah. Semua dah sedia. Macam tu abah. Anak tak ada lah ramai pun. Dah ada oleh orang tu. Allahu Akbar. Yang itu yang Nabi sebut. Nabi sebut, bezakanlah rumah kamu dengan kuburan. Beza rumah kita dengan kubur. Sunyi, sopi. Tak ada orang apa nak dikata. Bukan. Sunyi tanpa bacaan ayat-ayat suci Quran. Salah satu dengan semayang. Semayang mana ada orang baca semayang tu orang baca keratan akhbar. Tak ada. Semua baca surah dalam ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Anak belakang tu. Bini kat belakang dalam hati. Suamiku. Sampai ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna. Atayna kal kausar. Itulah ayat. Anak agak apa? Agak dah. Anak dah tahu. Anak dah tahu ayat abah. Mesti ayat tu juga ambil air. Dekat nak tahu. Tu sebab kita, bukan kata salah dah. Inna atayna kal Allah. Inna atayna kal Allah. Tak salah dah. Tapi, pelbagahkanlah ayat. Supaya nanti kita sendiri memperbagahkan ayat-ayat suci Quran. Jadi, tak ingat tu je ingat. Hafallah. Hafallah ayat-ayat lain. Kan, nampak tak? Oh, macam tu. Lepas tu kita pula, membaca Quran. Dia sebenarnya kalau kita tengok Quran, dapat pahala. Tengok Quran, dapat pahala. Apatah lagi kita baca. Faham? Tu sebab, ompek muka yang kita tengok dapat pahala. Pertama, tengok muka, mak ayah dapat pahala. Tengok ayah kita. Ayah tengah buat kojo, ayah tengah tolalap kat sofa. Tengok. Ayah, sian pun ni. Tak. Tengok mak kita masak dapur. Kita tengok, pahala. Mak ayah dah tak ada, ustaz, ziarah kubur. Mana? Kedua, tengok muka suami dapat pahala, tengok muka isteri dapat pahala. Dengan syarat, muka suami dan isteri sendiri. Faham? Tengok bini orang tapi pahala tu. Bini sendiri tengok. Mak, lelaki tengah baca surat khabar tu. Tinggal bini pek kain. Syak betul lah rambut tu. Yang suami tu yang. Allah, 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 Allah. Allah, Allah, Allah. Allah, pahala. Lepas tu bini tengah lipat kain nampak suami tolalap kat sofa tu. Tanya. Yang bini. Ya Allah. Seburuk-buruk makhluk dosa. Jangan. Jangan kau kutuk pula. Cakap bang, bang, abang kesian. Bang masuk dalam bang, kesian. Saya banyak lagi kain nak lipat ni. Bang tak payah tunggu eh. Masuk dalam ni. Abang. Lambat lagi, abang pun tak tolong pun. Kesian dalam. Macam tu kan? Macam tu. Nampak tak? Jadi makna kata, macam tu. Pahlaw. Ketiga, tengok apa? Tengok Quran, dapat pahlaw. Apatah lagi, kita baca.
Tengok dapat pahala, baca lebih lagi. Tengok, baca dan faham lagi besar pahala. Itu sebabnya kadang-kadang ada setengah surau. Dekat Shah Alam ni banyak surau dalam masjid, dia buat kelas bahasa Arab kadang. Banyak simple-simple lah. Paling tidak bila imam baca ayat panjang sikit, kita boleh agak-agak lah makna macam tu. Tu boleh membantu pada khusyuk salat kan. Ni kan tak tahu pun benda baca dan merayau tu yang fikir kepala tu. Gila imam ni. Panjang eh pelak. Alah. Ha, semua tu jadi hal tu. Kan, iya kadang hidup kalau kita dengar ayat tu macam-macam kita kalau tak ilmu tipu ke. Contoh ayat hau jana tauruna falabatu fawruti falabarin. Apa maksudnya? Nampak? Berkawut muka macam ni. Hau jana tauruna falabatin fawrutin falabarin. Apa maksudnya? Dia bukan ayat Quran, dia bukan hadis dan dia bukan bahasa Arab. Ha, ambil. Ini pun benda tu. Jawi bubuh bari. Hau jana hawau jimnun hujan. Hau jana tauruna tawau rawaunun turun hujan turun. Hau jana tauruna falabatin hujan turun dengan lebat faurutin pahut falaparin lapar. Itu awak tu mengangguk handa harap eh. Kena tipu. Itu sebab orang suruh belajar. Faham? Ha, tu kau nak belajar. Macam ni. Kalau dia sebut pasal mimpu tu, tu tiga Quran. Yang keempat, tengok Kaabah dapat pahala. Tengah tengok TV sekarang, teknologi, tengok handphone, nampak orang tengah tawaf. Berhenti kita tengok. Ini seronok. Tengok TV, orang tengah tawaf. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, seronok eh bila lah nak sampai sana. Samsul lebat esok pagi. Pagi esok tuan-tuan, jangan lupa doa kan saya. Ha, kan yang kiri banyak anak. Kan? Ha, tapi macam tu lah. Sebab dia orang sana ada pek pergi. Samsul lebat bila pergi lah itu. Contoh. Yang kan promote lebih kurang. Kan contoh. Tengok Kaabah ada pek palo. Ini kan pula kalau kita pergi ke sana. Tengok Kaabah pergi sana dan beribadah. Lagi besar palo. Itu sebab kalau kita dengar ada sahabat-sahabat, jiran-jiran, tetangga. Nak pergi umrah, pergi haji. Jangan lopeh peluang. Datang rumah dia hulu sedekah. Bukan bukan bagi him so hulu kat saya dah. Jangan nak bagi-bagi saya okey dah. Tak maksud saya tu. Jumpa kata kita dengar je nak pergi minggu ni hujung minggu. Ya sedekah. Eh apalah dia mesti ambil punya so dia ambil. Ya ha, tak ada nak ambil. Terima kasihlah banyak. Nanti sampai sana kau tolong doakan. Yang minta doa ni kena ingat eh. Siapa yang pergi wajib sampaikan apa dia minta tu. Kalau tak boleh cakap, tak maaf lah, dia tak pek tu, dia tak pandai pun tu. Contoh kita cakap. Dia takut tak terbuat kan, kau suruh lah orang lain. Contoh lah kan. Tapi kalau, insyaAllah, kau nak buat. Kau tolong doa kan, kalau boleh nak kek penjuru Kaabah ketiga tu. Sepak kan banyak lah cerada nak penjuru Kaabah mana pula ketiga pula nak eh. Mana tolong buat. Tolong doa kan, minta dia nafik anak ha. Anak kau bukan rasa boleh kau. Itulah yang kena boleh ni payah bona nak lokek eh. Kau tolong lah tu. Dia nak dua boleh tu. Dengan macam tu. Ataupun, tolonglah sampaikan salam ke Rasulullah. Sampaikan. Kalau tak buat, kita berhutang. Ha, kena ingat tu. Itu sebab, dalam handphone dah ada. Salin lah ni. Lepas tu kita dah ambil senarai tu kan. Tak ada lah ramai mana dalam 520 orang. Sampai depan makan Nabi, assalamualaikum Rasulullah. Aku nak sampaikan salam. Yang pertama dah pernah lau. Tak sampai dah sebab kita pun takkan boleh berdiri lama-lama situ. Jadi sampai yang paling senang, kek bilik tu. Ya Allah kajab lagi ni senarai ha 520. Kita tengoklah sekali lalu. Ni 1 2 1 3 oh ni lampetnya oh limonya ni. Sampai 520. Kajab lagi inilah senarainya aku akan sampaikan salam ke Rasulullah. Sampai depan makan assalamualaikum ya Rasulullah. Aku menyampaikan salam juga bagi pihak sahabat-sahabat dan juga saudara-mara menurut senarai yang aku niatkan ke bilik tadi. Ha contoh. Jadi pasal. Boleh. Sekarang ni tengah musim sejuk ni. Boleh. Ha ni tengah musim sejuk kan. Dan tu yang ramai tu saya pesan jangan hokap. Tu tak hokap ni tamak lah. Sampai ke raudah tu dia ingat dia seorang masuk syurga. Kau dah semayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Larat lagi, bangun. Allah. Bismillah. Semayang lagi. Larat lagi, dah bagi salam, bangun lagi. Lepas tu, ha, cukup lah. Dah bagi orang lain lah. Orang tengah ramai. Dia bantai punya tamak, dia bantai sujud dalam Allah. Menangis. Sampai orang Arab ni tak sabar, dia besar. Dia langkah orang Malaysia ni. Allah Akbar.
Dah orang Malaysia ni bangun golap dia pula. Kat mana aku ni Allah golap lah. Ay, kat mana ni Allah. Apalah ujian untuk aku ni Allah. Dalam kain orang Arab tu, ya Allah. Bau dah lain macam lah tu. Pandang atas langsung nyerit. Ya. Kan, jadi, ya kan. Jadi maknanya buat. Kan, apa itu kalau kita pergi kan. Aku takut lah. Kenapa lah? First time. Tak ada apa lah. Kau ni bila dah dilantik, dah dibintak, dah dipilih oleh Allah. Menjadi Duyufur Rahman, tetamu Allah. Kau pergilah. Sangkut baik. Allah dah jemput kau tu. Ha, pergilah. Dia tak pandai. So ikut je mutarif tu. Bukan. Kau senang ya. Yang penting kau jangan mikot daripada syalam lah. Dia dah tampak mikot tu. Oh ya kau. Ha, tampak niat. Kan kau belajar. Tak paham-paham pun lah. Tak apa kau ikut je nanti. Dia suruh niat kau niat. Kau ikut pentang larang itu. Lepas dah kau dah niat tu kan. Pergi. Buat tawaf 7 kali. Lepas tu kan. Pergi sa'i 7. Pergi bajik. Lepas tu dah sudah tu. Tahallul. Settle. Ya kau. Cuma jauh sikit lah kau. Exercise lah sebelum pergi ni 2-3 hari kau jaga jogging lah dulu. Tak, kau tak ada jogging pun kau jalan-jalan ni biar longgar-longgar sikit kau punya sendi tu boleh jalan. Itu. Jadi takut dengan kawan. Kau jagolah kau. Kau lah tak pernah nampak muka kat surau jannah ni. Dan tengok kau ni pun tentu kan. Dan agak-agak kau ni tak nampak Kaabah tu. Agak-agak lah. Punya bosah Kaabah tu takkan tak nampak. Dan dah ramai kawan dia tak nampak. Dah masuk kau ni mahu seboleh orang dah ni tu. Yo, kau ni jangan lah. Kau ni mulut kau kan. Aku ingat kena je. Tak tidur kawan tu. Tak kabil. Sampai ke sana dia tinggalkan beg dia. Berlari dia pergi masjid nak buktikan dia nampak Kaabah. Tak labu tu balik dia ke hotel jumpa Ustaz Mutawif. Ustaz banyak dosa saya Ustaz. Banyak dosa saya Ustaz. Kenapa Pakcik? Saya tak nampak Kaabah. Sabar Pakcik. Ini Madinah ni. Memanglah tak nampak Kaabah. Agak-agak lah. Lagi 4 hari kita masuk Makkah tengok mana lah Kaabah tu terkadang. Kawan tu dah lah tak ada. Kau takut-takut dengan dia. Macam tu lah. Tapi itu pesan saya kepada semua. Sahabat-sahabat semua. Jemaah sekalian. Tak kisah sekali banyak travel. Tak ada masalah. Poilah dengan mana-mana pun. Tetapi ikut peraturan tu. Kalau ikutkan syarat yang diletakkan oleh Kementerian Pelancongan. Jangan rendah daripada 4900 harga dia. 5,000 lah, 5,000 ke atas. 5,000 dan ke atas. Sebab ada kemungkinan kalau bawah pada 5,000 tu ada kemungkinan tipu lah. Ha. Jangan risau pakcik, 3,000 je. Sebab balance tu ada orang sponsor dah. Jangan risau. Wah, dia minta lah pasport kita bagi nampak real. Pejabat pun dia buat elok. Iyo, sanggup dia menipu tu. Makcik tu, makcik ni je ada. Betul boleh pergi ni? Betul. Sudah kawan tu tawaf di KLIA. Potang tu dah sampai kat session 23 lah. Pahala kah? Tak boleh lah. Balik hari ya kata. Kan balik hari dah korang tipu. Anak-anak pula kepada semua anak-anak anda yang nakkan mak ayah dia pergi umrah, pergi haji. Pergi umrah lah nak selokah. Nak belanja mak pergi mak dengan abah pergi umrah. Janganlah ambil yang package yang paling rendah. Itu sian dia. Jauh. Yang murah tu jauh. Kadang mungkin lah jauh tu biasa-biasa lah start lah jauh bonah. Tapi dalam bilik tu 8 orang. Sakit perut berobot tu bilik air tu. Sian. Yang jauh tu amat sampai Mekah mana? Wah tu kan Mekah tu. Nak tunjuk jauh yang nak jalan. Kesian mak kita. Bagi package yang elok sikit. Dan saya dulu pergi. Kali apa bila saya pergi dengan mak saya tu. Dan macam mana saya dapat adalah satu syarikat ni dia. Tajuk saya banyak jadi duta untuk syarikat kan. Pergi. Dapat mewah pun susah juga. Dapat mewah bayangkan saya dengan adik saya. Saya masa tu duta rasmi lah. Lepas tu. Dapat free satu, saya bawa adik saya. Sebab mak saya dah biasa pergi. Bawa adik saya. Tak pernah pergi. Seorang dua katil. Bukan kata satu, apa dua orang satu katil. Seorang dua katil. Katil queen dua. Lebar lah. Bila dah katil bosan ni, salah lah. Abang turun dulu bang. Kau jangan pergi turun. Nah, memang ada harapan tak turun tu. Macam tu lah. Tak boleh. Tu cerita. Maknanya kunci yang pertama tadi, kunci kebahagiaan tadi, sistem dalam rumah tangga kita semayang. Sistem dalam rumah tangga kehidupan kita. Salawat
Ingat tak, duduk sikit selawat. Kau sebelum keluar rumah selawat banyak-banyak. Dah senang pek kojo. Nampak tak? Mau duduk dulu. Sikit selawat, sikit selawat. Sebelum tidur tu selawat, mengigau kan. Ajar nak selawat. Sikit-sikit selawat. Bubek, kau tawarkan air ini. Mesti selawat tu. Tak tahu kenapa. Kalau selawat mesti berbisik kalau berbubek. Tak ada yang Allahumma salli. Tak ada, tak ada. Memang tak ada. Lepas tu, duduk orang tutup takut terkeluar selawat tu. Agak lah. Kan, itu. Lepas tu, apa punca eh? Bini tu sakit 3 hari, sakit nak beranak. Tak mau nak beranak. Dia tu jumpa imam tu. Imam tu lah. Kau tak tanya orang lain tu. Ada tanya dukun tiang tu. Apa kau mah? Dia suruh langkah perut bini macam tu 3 kali. Gila jangan buat. Eh. Kau ngajar nama tu. Lepas tu dia pun doa. Tapi nanti, air ni sekarang kau bagi kat bini kau, minum. Tapi sebelum minum, suruh dia selawat lagi tu. Tak laku kau selawat imam tadi? Tak, maknanya nak memperbanyakkan selawat. Bini pula, sakit bang, mengoning-ngoning parut ni nak. Mengoning-ngoning ni, macam mana nak bagi bahasa? Supaya dia tarik dah parut tu. Kan, jadi dia pun bagi. Dia pun selawat. Dia minum langsung beranak. Besok beratur panjang mah imam ni semua buat botol. Tolonglah imam, tolong. Kita ni tu penyakit orang itu tu pula kan. Percaya ke orang pula dah. Mak. Kan? Nah, jadi selawat. Sikit selawat. Kedua, sunnah Nabi. Amalkan sunnah Nabi ke rumah. Tadi saya ajar tadi pasal makan. Nabi makan apa? Buah tamar. Kita makan buah tamar. Nabi paling suka kurma Nabi apa dia? Kurma ajwa. Tu kalau hari-hari makan boleh botak kepala tu. Bukan sebab ada rasa tu. Agut. Mahal. Jadi kita beli kurma biasa pun tak apa. Dua makanan yang kena ada di rumah orang Islam. Pertama je buah tamar, kedua madu. Faham mau perempuan? Dia pun nak ngangguk ke tidak ni kata. Madu lobah. Buah tamar dan juga madu. Itu antara makanan yang Nabi favorite, Nabi suka. Nampak tak? Ha, kita buah tamar nak jumpa bila? Mak serontak sama jawab eh nampak. Maknanya semua sependapat. Ha, tak ada siapa yang dakwa-dakwi, tak ada. Semua setuju kan. Yalah, bulan puasa baru terangan. Azak-nazak iklan ni. Makanlah buah tamar. Masaf tayo. Sangat sedap. Sangat lazat. Yusuf tayo. Pagi raya meninggal kau ni. Dia tak dengar suara dia tak. Bulan puasa terempat. Yusuf tayo. Hidup dia lagi. Habis bulan puasa, buah tamar kotak dengan usup-usup hilang. Dah tak dengar suara dia. Sedangkan Nabi pesan apa? Nabi kata, kan, barang siapa yang mengamalkan 7 biji buah tamar setiap hari akan dijauhkan padanya penyakit keracunan termasuklah sihir. Nabi sebut setiap hari. Kita pula nak pilih bulan puasa. Apa lagi pesanan Nabi? Nabi pernah cakap kat sahabat, sepanjang kau hidup, kau jangan tinggal 3 perkara, Nabi kata. Amalan ni, Nabi kata. Pertama, jangan kau tinggalkan puasa hari putih saja. Puasa sunat hari putih tu pada 13, 14, 15 setiap bulan Islam. Kecuali hari-hari tashrik dan juga orang perempuan yang ABC Allah bagi cuti. Tapi kalau nak agak puasa hari putih tu, dah clear, puasa. Boleh. Kedua, jangan tinggal solat sunat duha kuang-kuang 2 rakaat setiap hari. Ha, kita, ha, duha. Time buat-buat. Dia tak. Tapi Nabi kata, Nabi khabar nak kan sahabat. Dan yang ketiga Nabi kata, jangan sekali-kali juga kalian tinggalkan. Namanya sunat yang boleh diamalkan lagi, satu, jangan tinggalkan solat sunat witir sekurang-kurangnya 1 rakaat setiap kali sebelum tidur. Kita witir belum puasa juga. Nampak kan? Sedangkan itulah satu solat sunat yang Nabi tak pernah tinggal sepanjang hayat Nabi. Makan. Macam mana Nabi makan? Tu kata Nabi kunyah kek-kek kali kita tahu. Macam mana tertib Nabi? Macam mana? Nabi nak menegur bab makan macam mana? Nabi panggil isteri dia, ya Humaira. Sistem dalam rumah panggil bini. Jangan panggil omak, mama. Mamanya, omaknya, salam. Mama. Yang seorang tu mami. Abah, papi. Daddy. Kan? Jadi, macam mana? Sayang, macam mana? Jadi Nabi panggil macam mana? Ya Humaira, wahai pipi kemerah-merahan. Balik kan kita buat. Sistem. Kita panggil bini kita, wahai pipi
Tak apa pipi kau ni, tapi senyalah. Contoh. Kan? Yang bini lah panggil. Ada apa ya Rasulullah? Ada apa wahai suamiku? Kita sistem kalau ke rumah macam tu. Ada apa wahai suamiku? Janganlah panggil pangkat konyol. Eh? Betul lah isteri Nabi panggil pangkat Rasulullah. Tu pangkat untuk semua orang. Ni kawan tu kau jauh hilang. Ya salam. Ada apa wahai operator pengeluaran? Jangan macam tu. Kau cik pasal dengan aku ni. Kan? Ha. Ada apa wahai suamiku? Ada apa wahai pengusi surau? Jangan macam tu. Ada apa wahai suamiku? Nabi tegur macam mana? Ingat tak masa mula-mula kita kahwin dulu? Kenapa? Kan kita makan bersuap. Ingat Rasulullah, kasuapkan aku dulu. Tengok, Nabi dah tahu masakan tu masin. Nabi boleh suruh si suap. Bila suap, Nabi kunyah macam biasa. Nabi tak baik muka masin. Tak ada. Bila Nabi kata, bagi aku pula suapkan kamu. Bila suap, ya, langsung dicapai pinggan dan bawa ke dapur. Nak tunjuk sistem Nabi lemah lembut. Cuba kalau kita. Kau senyap. Sini. Kau tahu tak darah tinggi aku berapa ke ni? Umar. Dia baca tauhid lah bacaan darah tinggi tu. Ha. Sedangkan boleh cakap elok-elok. Kan kadang lelaki cakap elok, orang perempuan ni kadang. Orang perempuan ni je jago sikit. Berhenti-berhentilah cakap. Aku ni mulut je jahat, hati baik. Tak ada mana dah. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Kadang suami ni kadang. Tahulah suami. Imam ajak. Malam ni aman. Kotaman dan malam ni aman. Apa dah? Malam ni kita nak ngaji ramai-ramai, nak join tak? Boleh. Dah lama tak ngaji, lepas tadarus tu. Boleh. Mengajilah malam tu. Dan lepas isyak mengaji, pukul 10 pun balik sampai rumah bini. Apa hal lambat rumah? Macam mafia tu. Ingat rumah ni hotel? La ilaha illallah. Abang tadi mengaji. Jam ni rupa mengaji. La ilaha illallah. Kono lagi. Abang ngaji. Ngaji ke kena kopi. Baik cakap. Abang ngaji. Itulah lambat balik. Ni. Bising. Besok tu. Imam tanya. Malam ni nak ngaji lagi tak? Minta maaf. Malam tadi dah kena sarang. Imam tunggu 2-3 bulan. Dia dah lupa-lupa. Sok pun kita ngaji. Malam tu. Lepas maghrib. Lepas bagi salam. Tu balik je. Tak tunggu doa dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu balik je. Assalamualaikum sampai rumah. Salam. Tak semayang lah. Ilah dah tak semayang. Cubalah kan. Aduh. Agak-agak lah. Ya lemah lambut. Cuba tanya. Abang. Tentu memang penat kan. Macam tu lah. Lambut hati. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'in wa ja'alna lil muttaqina imam. Ni ha, penyejuk mata. Ha? Isteri penyejuk mata. Pakailah lawa. Kek rumah. Suami pun jangan suruh bini lelawa kita bahasa apa. Jangan. Cuba bini tanya. Bang, abang suka saya pakai apa kat rumah? Dia cakap. Tanya lah. Abang kau mahu mana tengok kau pakai baju masuk baju kilang ni. Kau pakai lip. Pakailah. Abang kau mahu mana tengok kau pakai telokong. Pakai telokong. Telokong ke rumah tu macam tu. Dia masak kau kombang telokong macam tu. Abang masak. Betul kisah lah. Dah lelaki kau mahu macam tu. Kan? Iya, suap. Saya tengok perempuan yang paling lawa, paling raduk muka pakai telokong. Kalau ke rumah lah, salam. Bila dia salam, raduk empat. Suami pun sama. Tak berbaju, kain pelekat tanpa protection. Tu besok. Itu masalah ada. Sistem. Abang, cakap lah elok. Cakap. Nabi kata apa? Berlemah lembut terhadap isteri kamu. Semuanya isteri kamu adalah pembantu dan teman yang setia. Mak tu. Perempuan. Orang perempuan senang masuk syurga. Jaga empat perkara. Jaga solat. Nabi kata. Jaga puasa. Jaga maruah diri, maruah suami. Taat perintah suami. Jaga empat-empat ni Nabi kata. Masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu mengikut pilihan hati kamu. Siap boleh pilih pintu perempuan. Orang lelaki mana boleh pilih. Dapat masuk untung. Semua ni aku ni. Kita masuk dalam cakap ni. Dia cakap apa? Kita tanggungjawab banyak soal jawab. Jadi orang perempuan tolonglah. Jangan banyak cerita. Apa lelaki nak tu? Tuju je. Cakap cerita orang ni. Hadis tu. Tapi masalah nombor satu, nombor dua senang. Nombor tiga tu dah susah. Jaga maruah diri dah susah. Tahu lah tengah apa ni. Dia bantai berkomban tengah hari. Serap. Serap ni perempuan. Lalu lah imam. Tu tangguh lah imam. Bang imam. Cik ni lah. Mana jalan nak pergi ni? Ha?
Yang kedua, jangan, dia kena jaga juga maruah suami, kena jaga. Orang kutuk suami kita. Dia tengok laki kau macam tak kerja, elok duduk rumah. Tak kerja. Tak adalah kak, dia kerja, dia banyak kerja part time. Dia pun penat tu. Tu kak sesamalah doa, mudah-mudahan cepat dapat kerja tetap. Macam tu lah. Ini dia pula sama dengan orang tu. Tengok laki kau macam tak kerja tu. Memang tu nyusahkan orang, mati lagi baik. Jangan. Jangan. Berasa. Dan yang keempat, taat perintah suami. Apa suami nak buat? Abang nak apa? Cakap. Abang nak apa? Abang nak maggi, kari, sama laksa. Kau tom yam kau cakap. Tom yam lah, nak podeh ke besok? Podeh sikit lah. Okey. Abang nak kopi, tea, omi. Oh mak, itu tak terdayul. Abang nak kopi, kau cakap. Kopi O lah. Abang dah lama putih susu. Okey, baik kopi O. Eh, tak, saya memang adik-adik saya dengan mak saya semua macam tu. Kopi-kopi O, T-T-O, Nescafe, Nescafe O. Ya, tak boleh. Nah, kalau dia macam sana pun, bagi in untuk orang ambil air lepas ni, macam tu. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian, apa lagi nak cakap, bang? Abang terasa nak makan kuih tiaw. Abang nak jantan ke besok? Ha, jantan macam mana? Ada telur. Ah, boleh, 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 boleh. Macam tu lah. Kan sah mana kan? Ayah warna pula banyak cekadak kan? Ya. Ikut ya. Nak apa lagi cakap bang? Abang nak kau sign lah. Mana cakap? Saya takkan baca bang. Saya percaya dengan abang. Mana nak sign? Lagi mana lagi? Macam kau sign dia. Boleh tak? Suami nak transfer tanah nama kita. Cuba sangkut baik. Ya surau ni. Sangkut buruk. Menyamu salah tu. Aduh nak petikai kan? Baca, jangan main sain tau. Dia baca, kan sambil lebat tak kajar. Tak ada. Kemudian, itu juga dalam rumah tangga kita, adab. Tengok Nabi macam mana. Senyum selalu. Nabi bagi salam, kita bagi salam. Ikut. Sunnah Nabi, faman ahya bisunnati. Nak satu sunnah Nabi, baiklah. Tak boleh baik semua, jangan tinggal semua. Kan, esok Isnin, poso kita. Sebab Nabi paling suka poso Isnin. Sebab Nabi kata macam mana aku tak suka. Sebab hari Isnin adalah hari kelahiran aku. Poso. Heboh nak gomok, gomok, gomok. Diet lah. Salah satu, poso. Salah satu lagi, makan buah tamar 7 biji. Itu diet. Mak. Kasut. Kita susun kasut kita ke rumah menghadap keluar. Bukan ikut Jepun. Itu sunnah Nabi. Ramai yang tak tahu. Wah, kasut kau semua menghadap keluar macam Jepun pula. Kilang Sumitomo. Saya pernah ceramah situ mungkin. Habis rumah kasut menghadap keluar. Kereta pun tak boleh pakai. Memang ya. Kereta pun boleh. Sebab nak itu ikut Islam. Nabi kita memang macam tu. Sebab memudahkan pergerakannya. Ha, gitu pula. Jepun dengan Nabi. Siapa lahir dulu? Nabi lahir dulu. Jepun ikut Nabi kita. Ikut Jepun. Oh, ikut Nabi. Dia dapat kepala. Kan? Senyum. Bagi salam. Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi bagi salam dalam banyak keadaan. Nabi bagi salam dulu. Yang bagi salam, sunat. Menjawab salam, wajib. Eh, kau tak nampak ni yang lagi tua pada kau. Eh, budak, bagi salam lah. Macam tu dah. Nabi bagi salam tidak menyatukan martabat Nabi pun tak tahu. Nampak budak-budak main bola. Assalamualaikum, anak-anak semua. Salam, pakcik. Sehat, pakcik. Okey. Tak ada pun jadikan maruah kita jatuh pun. Tak ada. Tiga keadaan yang menjawab salam tu tak wajib. Apa dia? Yang pertama, Assalamualaikum, tak jawab dosa, bagi salam main-main, dia tak jawab. Yang kedua, bagi salam ke R&R, kawasan toilet tu. Masuk tu, Assalamualaikum, kawan tu menyangkul, salam, siapa pula, bagi salam, ya gila, batu. Yang ketiga, salam yang dibacakan oleh imam di penghujung solat, jangan jawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, mam, tak peranjat imam tu, jangan. Hanya lagi, tu pertama ya, kunci rumah, sistem rumah tangga kita. Kedua, kunci pejabat. Apa maksud kunci pejabat? Cari rezeki yang halal. Okey. Manusia selalu sebut tiga perkara, tapi buat tiga perkara. Pertama, dia selalu sebut dia hamba Allah, tapi dia gemar buat benda yang Allah tak suka, tak kena. Kedua, dia selalu sebut rezeki datang daripada Allah. Tapi bila susah sikit, dia tak percaya. Aduh, parahlah. Habislah. Ketiga, dia selalu sebut dia akan mati. Tapi perangai macam tak nak mati. Nampak? Menyakitkan hati orang. Memfitnah orang. Menghonorkan orang. Menzalimi orang. Itu penyakit orang tak nak mati. Sebab, kalau kita tak nak
Kalau kita rasa kita takut mati, ingat mati, kita takkan buat benda yang menyakit kita orang sebab kita belum tentu lagi sampai minta maaf dengan dia. Itu ya. Eh, jangan main-main. Cakap ya pun dah berdosa. Bayangkan, cakap. Cuba tengok, nanti tajuk ribah dan fitnah. Mana kena panggil saya lagi tajuk tu pula? Ribah dan fitnah. Malam ni tak sampai dah. Mana kena panggil saya lagi tu kan? Ribah dan fitnah, contoh paling senang. Ribah ni bercakap satu benda, ribah. Bercakap satu benda tentang seseorang yang mana kalau orang tu dengar, barangkali dia kecil hati. Berdosa. Contoh. Kapap lah kupiah tu. Contoh, kita cakap macam tu. Ni bukan kayak kita dalam diri kita dengan kawan-kawan kita. Kata, oh, kupiah kapap kan? Nampak? Contoh orang, dia kata, baju tu bukanlah 3 hari dia pakai baju. Kalau dia dengar, dia akan jadi malu, mungkin kecil hati. Nampak? Bodoh, so. Saya lalu tadi, dia cakap, wuih, tinggi wuih, kecil hati. Bodoh, so, tapi saya maafkan lah. Yang seorang tu gila, dan TV nampak gomor kan, kau hajar betul. Yang tu pun, yang itu pun saya maafkan. Jadi makna kata, kita bercakap. Bayangkan seorang perempuan badui jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, dia cerita. Dia balik je Aisyah datang. Ya Rasulullah, kecilnya perempuan itu. Bila sahabat macam tu, Nabi kata, ketahuilah isteriku. Sesungguhnya engkau sedang membuat ghibah. Cerita tak elok pasal orang. Rasul, apatah lagi kita mengutuk orang ni. Gila weh, bulat, 3 sogi, lonjong semua sahabat eh. Kan, dia ni macam ni, tak berguna punya orang, macam-macam kita cakap. Jadi jaga-jaga tuan-tuan. Ayah kan, jadi kita ingat mati. Jadi, dalam pada tu, saya sebut tadi, kaitkan dengan kunci pejabat tadi, cari rezeki yang halal. Saya selalu sebut, kita tengok kadang ada omak kita, orang perempuan, kerja, tukang sapu, cleaner. Jangan malu. Itu kerja paling mulia sekali, membersihkan sesuatu untuk kemudahan orang lain. Apa malu? Gaji berapa? 7-800 sebulan belum, dan dia tak pernah dalam kepala otak satu hari nanti aku akan jadi ketua cleaner. Tak ada. Tapi dengan duit yang ada dapat bantu ringankan suami dia. Semulia-mulia pekerjaan seorang perempuan bantu suami. Nampak tak? Kadang gaji bos kamu belum tentu lagi halal. Gaji dan 5,000 pegawai bos kat salah ni kau tak tahu kau. Pagi sampai petang mentah darah kau jual. Kau 9 minum tengah hari makan, potang minum lagi. Sudah berkompek, sekarang kerja tak rasa kan, tiba-tiba dah berkompek. Dah kerja mentah darah, ayo. Lepas tu, confirm ke rezeki halal? Belum tentu lagi. Itu sebab penting Nabi kata, carilah rezeki yang halal. Kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Kerja biasa, ya, kerja kilang. Tak apa halal. Ikut shift kita, kita tak tipu kerja, tak tipu klaim, okey. Anak-anak pun okey, kadang-kadang rezeki ni tidak semestinya duit. Rezeki, anak pandai, nombor satu dalam kelas, oh bahagia weh. Rezeki, isteri pandai masak, lempar-lempar jadi. Allah. Pagi tolong mato, sadap betul, tengah hari tolong darah, sadap betul, malam tolong sak kicap, tolong. Itu je dia pandai, tak apalah, tolong pun tolong lah, kan? Iya. Rezeki, dapat anak, tiba-tiba anak kombo, ya Allah bahagia weh, tengok anak kombo. Wah, kau mau tadi kah tu? Belum kau bunuh sendiri. Anak kita, bang. Anak kita, mbak. Oh, no. Rezeki dapat suami romantik. Oh, yang sayang. Hindu sangat sayang. Alah, abang ada je. Bukan semua orang dapat. Oh, jangan amin. Saya paling romantik. Oh, masa tak ada. Saya sesuruh tau. Iya. Hindu betul. Itu yang jaga jadual saya kan. Dekat Perak tu. Dia dengar saya berbuat dengan rumah tu. Bang, bang. Mana makan tu? Macam mana abang nak makan? Yang tak ada depan abang. Rumah. Saya cakap macam tu. Memang saya macam tu. Lepas tu, yang jaga jadual satu yang dekat pegang. Mak, ini first time ni, dia kata. Biasa dia dengar orang lain. Okey, bukan. Jangan cakap lagi lah. Tepat. Apa yang kita takut? Bini kita mesra. Makan bersuap. Macam tu. Bang, hulukan lauk tu. Ha, malu lah. Malu apa kau bini aku? Ha? Kau boleh. Yang bini pun. Yalah. Bila dia suap anak. Huyo. Anak tak pernah tengok. Anak tak pernah tengok tu salah. Ya. Rezeki. Rezeki tu. Nampak tak? Apa buat jadi.
Bila balik rumah, cantik. Kono lah, kadang-kadang macam-macam balik. Keluar duit banyak, tapi sengit-sengit rumah. Aduh, rezeki. Kan, nampak tak? Rezeki dulu, so siapa pun tak nak duduk kat taman section 23 ni mungkin. Apa bondo lah, tersulit, tersulit ujung. Saya tahu lah saya duduk calam mungkin. Tengok hari ni dah lawa, dah cantik keliling semua. Dah berobot-obot nanti, ada tak rumah kosong di situ? Baru tahu, rezeki. Nampak tak? Allah bagi kita. Sampai rezeki bini, beranak, kau jom. Rezeki. Bantang bagi salam, jawab. Assalamualaikum, salam. Apa enak? Nampak? Tiga boleh enak kan? Nampak? Sampai terupa-terupa, bah. Siapa nama kau? Dan nama enak. Kan? Tak rezeki. Betul. Yo, ada bini lah. Dia pandang, lembut hati suami. Bang, banyak risau bang. InsyaAllah Allah bantu kita. Semua. Ada bini tak? Ah, padan muka, baik lagi. Ada bini macam tu. Ada betul. Sebab tak kan? Rezeki. Itu semua cik rezeki yang halal. Saya pesan tadi, formula dia pesan zakat, sedekah. Okay. Kemudian salat. Salat-salat duha jangan tinggal. Kata minta banyak-banyak dengan Allah Ta'ala. Kan? Okay. Kemudian, yang ketiga. Saya kata, kunci. Kunci apa tadi? Kunci kereta. Pemanduan hala tuju rumah tangga nak buat ke mana. Kalau kita nak bina generasi Quran, aku nak sangat anak aku ini menjadi generasi Al-Quran. 7 tahun kita dah hantar dia masuk pertandingan bintang kecil. Memang tak honor. Anak tu masuk pertandingan nyanyi. Gilo betul. Lepas tu kecewa. Kenapa anak saya terkeluar? Menangis. Nanti dia gilo tu. Hari tu saya bulan puasa tu. Bulan masa semain isyak sekali sebelum puasa. Lepas ceramah tu, imam tu bawa salat. Ya Allah sadap. Cakap tu, siapa lah budak? Lepas tu tanya, ingat imam mampir, imam mimo rupa-rupa budak tu anak salah seorang lagi jatuh ke masjid, budak tahfiz. Saya tanya dia, kau nak tak datang kampung omak saya kat Pancur? Ha, kenapa minta jadi imam? Ha, boleh, insyaAllah. Dia kata, tanya mak dia. Lepas tu mak dia jaga jadual. Oh, mak jaga jadual tu. Uruskan, alhamdulillah dapat lah bawa. Saya dapat jadi, saya kena jadi ditugaskan jadi imam kat kampung mak saya tu. Pek kali je dapat. Yang lain tu sibuk dah ceramah buku poso kat luar. Jadi ada pek kali je. Yang pek kali hari yang kompek yang turn saya tu. Saya bagi budak ni. 17 tahun budak ni. Bila dia jadi imam tu kan. Ya Allah Allah. Jemaah. Ngeletek-ngeletek. Nyawa dah sadap. Macam ya Allah sadap eh budak ni macam. Pertama kali orang kampung mak saya komplain. Pendek warna macam. Ya ilah Allah. Tak pernah jadi tu. Biasa komplain banyak. Ya Allah sadap eh. Bayangan lagu rakaat pertama lain lagu Fatihah dia. Rakaat kedua lain lagu Fatihah dia. Rakaat ketiga lain lagu Fatihah dia. Rupanya budak ni tak ada gagap ke bodobah ke bunyi itu lancar apa tu. Rupa-rupanya budak ni tahun sebelum tu barulah saya tahu. Tahun lepas rupanya dia memang dah biasa diundang menjadi imam tarawih di istana negara. Nah, lepas tu mulalah orang perempuan cakap, sojuk. Sajuk pokok kambung tu, sajuk hati, omak ayah, sajuk hati, ya Allah, anakku. Iya, bayangan ada riwayat menyatakan, ada pandangan menyatakan bahawa satu orang anak yang hafaz Quran, akhirat besok ada kuota nak menyelamatkan 10 orang ahli keluarga daripada neraka. Amjab. Doktor, engineer, lawyer, termasuk pencamah, belum tahu gitu. Anak saya ramai-ramai kan, ada seorang. Oh, ramai-ramai. Ada anak saya seorang, ada seorang yang nak. Yang nak masuk tahfiz. Tanya yang lain tu, masuk aliran agama, nak seorang. Dia jampik. Betul ni lah, betul. Betul lah lang nak masuk ni. Tak masuk. Masuk tahfiz. Dia masuk tahfiz Darul Ulum. Baru seminggu, dia seminggu, setiap minggu boleh balik. Minggu pertama balik, dah lain macam dialog lah. Minggu pertama dia balik, bah, abah tahu tak, kiamat tak lama lagi tu, umat tu buat seminggu tu. Ah, lain macam abah, saya baik kau cakap, tidak abah memang tak tahu kata tu kan. Itu lah, penyejuk mata anak kita ni, jangan kita yang ajar dia macamnya, kita ngajar dia hiburan, kita ngajar benda, akhirnya kita yang sakit hati balik, sebab apa? Kita yang ajar, sistem kan, nak rezeki anak kita tu, hantar yo. Ya kena mak mau tu tak payah lah bang sama kan saya tak tahan berpisah dengan anak. Itu semua tu. Hantar ayo. Belajar kan. Yang penting aliran agama tu kena jago. Yang keempat saya kata kunci syurga. Kunci syurga tak ada cara lain tuan. Nak masuk syurga ni, nak masuk syurga kena dengan rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain. Ibadah banyak.
Tu saja. Ceritalah macam mana pun. Nak rahmat Allah, kena ibadah banyak-banyak. Itu saja. Tak ada cara lain. Dan capailah kesempurnaan ibadah. Kesempurnaan ibadah ada empat perkara. Tu saya akan contoh dalam ceramah lain. Dah dua kali tu. Dah dua ceramah kena panggil. Iaitu yang pertama, mestilah dengan ilmu ibadah. Bukan mengikut-ikut. Yang kedua, mestilah ikhlas. Sajud dan semayang sunat. Sajud dan semayang subuh dua rakaat. Sebab mak mentua dan ada ke rumah. Contoh. Nah, tak ada orang guna tu. Yang ketiga, mesti ada kesan pada tindak tanduk perangai dan tingkah laku. Semayang-semayang. Tapi boleh nombor macam tu ya. Kau ada masalah dengan ibadah. Semayang-semayang. Tapi mengutuk orang, memfitnah orang macam tu laju ya. Ada masalah dengan ibadah. Dan yang keempat, mestilah dimulakan dengan niat. Dan yang kelima, kunci kebahagiaan keluarga saya sebut sebagai kunci spare. Maksud kunci spare ni adalah semua orang ada kunci. Suami ada kunci, isteri ada kunci, sebagai ayah ada kunci, sebagai emak ada kunci, sebagai anak ada kunci. Mainkan peranan masing-masing dalam rumah tangga. Bila ada masalah, percayalah cakap saya. Suami betul tak betul semua, tak betul semua, isteri salah tak salah semua. Hari ini satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Paling pantas di sebuah negeri di pantai timur, tak nak sebut, paling pantas 24 jam cerai. Hari ini kahwin, esok cerai. Ada satu pasangan berkahwin. Dalam akaun isteri dia, suami dia dah letakkan 500 ribu siap-siap. Tanya kereta apa dia nak? Dia nak BMW 7 Series. Dah tempah, tak sampai-sampai cerai. Punca isteri nak bekerja, suami tak bagi. Aku dah bagi kau segala-gala, apa lagi kau nak? Dia nak jadi pramugari tu. Yang paling best, bapak mentua telefon. Kau apa hal kacau pula, anak aku nak kerja, biarlah dia kerja, dia boring ke rumah, kau pun masalah kau. Langsung cerai. Tak sampai 3 bulan kahwin cerai. Walaupun ada segala-gala kekayaan dunia ni. Nak tunjukkan apa? Duit kadang-kadang betul lah duit ni ada keperluannya. Tapi jangan disampaikan, dijadikan sampai menjadikan kehidupan kita ni tak ada nilai. Jangan macam tu. Kan? Itu sebabnya kadang-kadang saya sebut tadi ayat kenapa tak bahagia. Tiga sebab manusia jadi tak bahagia. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang dia ada. Tengok orang tu rumah besar, kereta besar, dia pun nak kereta besar. Apa Samsung debat naik Azia? Apa dah hal? Saya ni Azia kan, senang parking. Ada kereta yang lebar sikit, tapi kalau naik ramai-ramai, boleh lah naik. Ni berdua je. Ni Azia cukup lah. RM70 isi minyak penuh. Sama kek gopeng, balik sampai Somban ada satu bar lagi. Okey lah tu. Mana? Hari tu saya ceramah dekat Kuantan. Dekat hotel butik Kuantan. Sampai kat sana, ikut jalan lama, tahulah. Ikut sorting, ikut Muazzam tu kan. Basah lumak gitu, kotor. Sampai kat lobby tu, weh, saya cakap dengan assistant, kau pergi basuh dulu kereta ni kan, bukan datang balik. Okey, bos. Saya turun, dia jalan. Penganjur sambut saya, steady, start naik Grab, dah tak sabar lah. Aduh, saya tak saya kata, bukan Grab tu kereta, then dulu, yo, okay, sorry, start deh. Tak ada apa, dunia, apa masalah. Nampak orang tu nak, kita pun nak BMW. Kawan tu pergi servis, masuk servis, selamat datang ke BMW. Dia melambai 2,000. Belum tukar barang lah tau. Kita servis kancil, pinggit ni, 300. Kau kira ni? Marah ada 300, nampak tak? Tak bayar. Sibuk tengok apa orang ada, terlupa apa yang kita ada. Ya. Tengok bini orang lawa, bini kita tak lawa. Memanglah, sebab perbandingan tak adil. Tengok bini kita, memang bini orang yang dekat tempat kerja dengan bini kita lipat kain. Mana sama? Saya tak pernah tengok orang perempuan makan lalawa macam ni. Pergi mana yang lipat kain? Jangan bohong. Tak ada mana tu. Dia memang gayo-gayo bebas. Yang kedua, manusia jadi tak bahagia, sibuk tengok kelebihan orang lain sehingga terlupa ada orang lebih susah daripada kita. Tu malam tadi saya berwawancara dengan seorang Syekh. Apa ni? Akhi Sani Al-Arabi. Dia bercerita tentang pengalaman di Syria, di Palestin, kenapa hati dia terpanggil sampai nak tolong. Kita fikir, kita gemar cakap,
Ni tolong orang luar, kat negara kita pun banyak susah lagi tu. Nah, ada sebab. Kita pergi sana, yang pergi Kemboja, yang pergi kembara korban Kemboja, saya pergi dah 4 kali, 3 kali, 4 kali dah pergi Kemboja tengok korban. Susah dia orang. Kita ni susah-susah kita, berobot-robot kebahagiaan lah. Bila korban lah. Sudah sampai busuk dan betul tak bermakan kadang-kadang. Biar berobotnya basah kan. Tapi dia orang susah, dia orang tunggu raya haji tu lah. Nak rasa makan daging. Yang dia tadi, Sani Arabi tadi, dia pergi Palestin, dia kata. Yang paling menyebabkan dia tak boleh berganjak daripada nak tolong. Sekali dia tengok depan mata dia, budak yang dah mati terburai perut dia. Tapi tangannya tu, dekat kotak, satu kotak kosong. Malaysia, please help us. Pakai darah dia tulis kat kotak tu. Pakai darah dia. Ha, itu yang terpanggil je nak tolong. Ha, itu dah dia gitu kan. Makna ada orang lagi susah daripada kita. Kan? Ada lagi susah. Jadi syukurlah dengan apa yang kita ada. Dan yang ketiga, kita selalu sebut apa yang kita ada ni adalah hasil pada usaha gigih kita. Ha, kena ingat. Apa yang kita ada ni dengan izin Allah. Izin Allah. Kan? Tak ada apa pun yang kita ada ni. Allah tarik sekejap. Ada pangkat besar azab. Tiba-tiba duduk tepi tiang. Pencen. Ha, kita ada duit banyak sampai masuk azab. Habis kau tipu ke orang. Habis kejap ke orang. Mana? Ada orang kojol lagi teruk daripada kita, tapi Allah belum izinkan dia senang macam kita. Pagi bawa lori, ikut 3 pagi entah barang. Sampai pukul 6 pagi, tukar baju pula jadi pengawal keselamatan. Sampai pukul 6 petang, tukar baju lagi. Pakai t-shirt, pakai apron, ambil upah basuh pinggan kedai mamak. Sebalik malam balik. Sampai rumah, anak bini dah tidur. Pukul 3 pagi, bawa lori balik semua. Lagi teruk kojol begitu. Tapi Allah belum izinkan dia senang macam kita. Dan ada orang, kau nak kojo, nak senang hidup, ikut cara aku. Kau kata kau nak smart? Tak, bukan itu. Dengan Allah Ta'ala tu kena jaga. Hablum Allah, hablum nannas. Itu sebab ada orang, dia miskin. Dia tak ada apa. Tapi hati senang, hati lapang. Salamatus sadri, lapang dada. Terima apa juga Allah bagi ke dia. Itu saja pada saya, tuan-tuan. Terima kasih banyak. Saya faham, muka-muka suruh bonti itu saya faham. Kalau bergali-gali sampai duduk kejap melunjuk kejap tongak atau saya fahamlah tu. Insya-Allah lain kesempatan kita jumpa lagi. Kan doakan saya insya-Allah saya akan berangkat esok ke tanah suci. Tapi tak lama dah poin 6 hari eh 5 6 hari sebab lepas tu nak kecamah balik. Kan jadi doakan saya insya-Allah saya doakan kesejahteraan orang-orang sini insya-Allah mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki insya-Allah. Dan sedikit makluman, ada seorang sahabat kat luar, ada beberapa orang sahabat kita berniaga kat luar tu, pilih lah tinjau, jangan tanya khabar, tanya harga dan bayar. Tak, saya bukan barang saya pun, tapi saya bantu umumkan. Dengan seorang tu bawa madu, umumkan madu. Boleh madu tu tunjuk kat suami, bang ini madu diizinkan dalam rumah ni, faham, cakap macam tu. Di madu kelulut ada, madu tualang ada. Kemudian ada kepek tu nipis-nipis, sedap. Kalau makan sambil tengok drama, drama cemburu seorang perempuan tu, seorang wanita ke perempuan? Cik-cik, nyampah kan. Macam tu kan, itu sambil goram tu, doreh habis kepek tu. Tapi memang sedap, memang sedap. Kemudian ada satu lagi, dia ada susu kambing. Tadi ada satu, daripada batu kikir, sambal gesek. Ha, tu tak ada lah, habis, dah habis sambal gesek tu, habis. Laju pula orang bagi. Dan satu lagi ada, apa, susu kambing. Susu kambing ni elok untuk orang gastrik. Dia memang sanak lah dalam tu dah ada kurma, ada badam, siapa ada gastrik. Kalau saya dengan Ustaz Aslim Bollywood memang ada gastrik sikit lah. Jadi kalau ambil tu insyaAllah okey. Ha, kalau nak sadap lagi, kalau kita ada buah tamar, kita blender lagi. Dia ada pakat, masuk dalam petang, macam coconut shake. Ha, tapi siapa yang mikir, kenapa sadap nak kepek dengan susu kambing tu pun saya perasan. Saya dapat free. Lepas sadap benar tu kan. Lepas tu orang perempuan, orang perempuan kadang dia tak tahan bau susu kambing ni. Jangan risau, dia tak ada bau. Itu kita try kat section 20, ada satu makcik tu, dia bancuh hadapan tu, dia pun minum. Mahalah, minum memang sadar. Alhamdulillah. Ha, jadi dia tak ada bau sebab dia kambing daripada Holland, Belanda. Ha, kemudian siapa yang orang perempuan yang hormon mengayau tu kejap awal, kejap lambik, kejap taman apa ye? Ha, boleh minum, insyaAllah okey. Tapi mana dah tua, dah tak ada, tu tak sahlah cari, mana tak ada. Tapi kau minum, datang dia balik, joki nama tu kan. Kan? Kemudian mana orang-orang lama, ya, ayah anda bonda yang sakit tulang, osteoporosis, sakit sendi pun elok insyaAllah. Tak tahulah dia bawa apa-apa banyak. Berapa harga tuan-tuan tanyalah sendiri. Saya tak ingat tu. Ya, jadi insyaAllah
Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Yang baik itu datang dari Allah SWT. Mana kurang itu punca kelemahan saya. Saya minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah, lain kesempatan kita temu lagi. Nanti kita buatlah program ni. Program 2 Syamsul pula. Saya bawa kaumbang, saya Syamsul gaw-gaw. Cakap dengan PA saya tu, dia akan uruskan sekali. InsyaAllah. Itu saja pada saya. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.